nek kon masak bojomu aja gelem. Masak penggalnya wong lanang, oke? Okay? Ngepel penggalnya wong lanang golek duit. Wong lanang momong. Rumah dong. Ngepel penggalnya lanang, momong wong lanang golek duit. Wong itu penggalnya si Cito, manut. Nalikannya sing lanang perintah kon momong, yo momong. Sing lanang perintah kon masak. Pak Presiden Jokowi, boniku mau elek mau hafek, selama Presiden orang ngajak ke elekan, wajib mau taklimi. Nek ono wong sing elek-elek Presidennya dewe, nek ono wong sing menghina Presidennya dewe, minggat sama Indonesia. Tahun budo itu orang kena. Kucing jalok sekeluar salah. Terlantok maju nilai gemetan serang gue naik tangan. Nggak gerak kayak gue, gue sudah tak nasupi dalam salah terus. Orang kenal buku, orang yang nyanyi waktu, nek nikah yuk kenal, nikah nih pun kenal, buku itu digali Doranto, alasannya kenal kok, iku maknani pun tahu saya meramal pasangannya, dikhawatirkan joyo boyo niku punya keyakinan nek dinikah kenal, kan di rame-rame rezeki nentek, lulu. Makanya pun wong sing nikah nang tahun juga selasa pae sok ben kepethuk tahun bakal diarani unggah nikah bangun nikah. Ribuan kilau jalan yang kau tempuh lewat dirindan untuk aku anakmu, ibuku sayang, masih terus berjalan walau tanpa kaki, penuh darah, penuh nanah, seperti hujan kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu satu positif takut ibu pulang. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu surga jalan Tuhan mau dilakukan.
Thank you.
ngomong ngomong nanti aku lagi ini orang aku aman gak ngomong nanti aku kemungkinan ini lupa di DMS balik hari ini lu kru hati orang dangdut iso kosidang iso campur sari iso kodak nih rata sama piro kan biasa ini gila oh apa pekakas ini patang juta omongan ini kekurangannya si Jidok kok tuwong tumpuk sulit ini tidak akan ke 50 ini jauh sinok gendut yang ini biaya kan lagunya lagi balik dengan resmi gesek terus gak akan jatuhin penyunan ayah dalam pulau pengen ngerah ini Indonesia itu majemuk. Nek ana sing seneng dangdutan Kang Bang, silakan dangdutan. Nek ana sing seneng campur sari gandongan, silakan gandongan. Orang jamin nek jenenge salat pengajian ape kabeh itu mesti. Betul. Wong wedok lho, salat yo bendina, poso tetep guru mesti nek lakone ape kabeh. Iya. Lha iki jenenge sing tak omong aja iki. Kene ora bolo nek kawani. Aku lagi gini, ngomong-ngomong naik tonggalnya bertahan loh. Hari syaratnya si Cito, kopinya gimana pahit ke bolo gini loh bro kan. Taupek di tenin naik bolo ya. Mon, domawitan sekecik itu loh kenapa kawan? Mau ditan, wandernya lo edel, yuk lagi tadi mau ditan, loh, bariku ngaji, oke? Ya udah ya, wabi syafa'an di Rasulillah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Bilal bin Murrah bin Ka'am bin Lu'ay bin Thalib bin Bihr Malik Anadhar bin Lana Husayma bin Mudrika bin Ilyas bin Isad bin Ma'am bin Adnan wa Adnan bin Lahrahim bin Indah Dabi Ulu bin Asadiyah la khususan la hadrat dirhi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa hadir Sultan Mawi Al-Muhaddidi Syekh Abdul Hasan Al-Shadili bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurnus bin Hatta bin Qusay bin Yusuf bin Yusha bin Marat bin Battal bin Ahmad bin Muhammad bin Isad bin Muhammad bin Hassan bin Ali bin Abdul Talib Syibah Syekh Muhaymin Al-Gunar Tuhan Manggu Syibah Syekh Abdul Zalil Tuhan Eku Syibah Syekh Mustaqim Tuhan Eku Abdahi Muhammad Haidah bin Muhaymin Al-Gunar Tuhan Ta'lim Waliyatul Korya Bumi Kurunut Bajar Jor Min Ahlillah Wa Ahli Minkum Wa Ahli Kuburikun Dulur-dulur Ya Allah Sekalian yang hadir Wata Mereka Majlis Ta'lim Bani Ikon Kesepuh Kaum Wata Ibanja Kepus Ikon Haji Sapa Ya Allah Min Ahlillah Wa Ahli Kususan Bani Ikon Yang di Barang Allah Sebenarnya tinggal Tunggu Rasulat Gata Wa Gata Gitu Dan Bapak Ibu Rahmi Nambai Sekali Tawong Ya Abdul Jalil Tawong Minam Gila Tentang Seprapat Yono Seran Garang Dua Rahman Azza Jadi Jauh Hari Walau Rahmat Al Kusur Ramayu Maksim Bulu Langmang Simba Kholim Langgalan Berdurung Ya Hujim Ajar Ahmad Rahman Ya Allah Gatuh Gunung Panuan Tendang Syekh Maimun Sudah Dekat Yang Sunan Pocok Nuro Pangeran Benar Waktu Kohar Ya Allah Sayyid Abdul Rahman Dakan Kerto Sayyid Abdul Rahman Pangeran Bahagi Dan Bahagi Udin Mendura Gawahik Miyahikun Wali-wali khusus Wantar Ibumi Banjar Jus Ini pun Ya Allah Min Ahlina Walikum Ya Ahlina Sengastik Banyak Macam Mulia Ya Mokhtar Amin Darul Mokhtar Dan Syidik Ya Allah Tan Syarifah Khadijah Dan khususan La Hamdara Dirruh Hingga Kim Darul Mayan Abdullah Kan Syekh Yandung Sari Timlan Dan Kami Zuti Malam Malam Kan Kain Bantul Mamar Sekalian Dan Tersari Sekalian Raden Bagus Mokhtar Sunan Perawatan Khalifah Perawatan Habib Ibn Ibn Hasan Al-Habib Jawa Al-Kab Al-Habib Muhammad Al-Kab Al-Husnat Kutus Mesa Kutus Barwan Yasin Barik Ramayi Hamdali Barik Ya Allah Dan khususan Hadir Al-Habib Ahmad Tayu Bahwa Bagus Mokhtar Jendul Maka Kajian Abdullah Salam Kajian Bersalam Mahfud Tuhan Ibu Khalifah Makum Raja Habibullah Rasikah Perundai Bada Muhammadun Daiman Perundai Bada Sunan Maktun Al-Aqtah Merahmat Langitan Bahir Bahir Sa'id Majulah Warang Gadus Badul Halim Kondolimin
ahlina wa ahlikum beruhi jazani bihadil masyah bajuri senori tukan ta'lim kama sebaha di mbah nusari kerajaan rembang bayi Mustafa jantam ya Allah beruhi jazani panjai pun kama sehari lutfi ya Allah kita hei labib ya Allah beruhi jazani kama sehari baha bimbah muhiminan kama sehari Reza bin Ahmad Haidar ya Allah beruhi jazani Pak Lurah dalam sak perangkat ibuan Pada teruhi jasa tiba di topik mila hibun saat jajaran hibun bihadir majlis rendah-rendah hadroh hidalul ansur rendah-rendah PSRT ya Allah bihadir majlis ngahandir wakam mika majlis bidini bidunya wahadil akhirah al-fatiha Perhatian selawatan Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salli Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salli Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salli Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salli Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salli Ya Rabbi salli alaihi wa sallim
Oh,
ربكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Iku ana obate sifat lima kesujud nengkati Allah judulnya sehingga kalau ngawas amit batin ya kalau ngerti ke mikir kalau matur Allah gedul yuk yuk gedul tengah deh ini kan pokoknya kita yang macam loh kok gedul itu yang pangan yang wawan gedulnya gue ngerti ya gedulnya kalau ini burung mesti ini sorbana jikuti gemo sorongan kelakuannya apa burung mesti ya burung mesti justru menurut kita itu loh utuh belakang ya makanya mau nangkutis apa anaknya wetok loh wetok nih glowing mesti saya lana gulung komen apa gulung komen tenang-tenang lana mau wetok nih kelara mati nong lanang teroko tetep teroko kono garan ya ini ini nih mau lanang nih kelara mati nong wetok kulo dereng nanti ngaji kitab niku boleh tuh oke gede-gedek bagi gua mengane bagi baliknya mengane balik mengane gua ngomong yang ngomong tak wale ngono-ngono lah lo iya stugan maling elek kulo bisa nanti maling ya ikat dong mulai dari tahun 1992 sampai tahun 2000 lo tengah kumpul kali yang sepuh apa sih? Buruh sunat kok buruh-buruh ini lho lo itu nyolong duitnya Pak Angku 5.000 yang salah ya Pak Angku itu berapa kaya lo pun cah SD kelas lo SD orang bayar BP3 sensasi ditagih wali kelas dari isin belalah Pak aku tak semua menang remi rasa guyuk ini lah ya kau doa alah kau doa sing ijik mana kedek raja ini cekir remi ya betul-betul ketoro aku tak salaman waktu lu ngelanan mang lu salaman tangannya apa ya serak serak lu tangan itu asal ngelanan yo, yo DPR makanannya mau jempol kabes, ya tekan topik juga ya, monggo gak? Ini kudu ini mandak no kacang ini perasaan borah rajin ngon seru gitu tapi ya gitu tak tahu gong, pokoknya mana nih gong tak colong 5.000 tanggung bayar BP3 nungsasi turahnya tanggung jajan turahnya malah tanggung terakhir bolokku sakelas kok apa kurang lagi? Duit yang maling loh mulanya duit maling kok menghukumnya elek kabeh kosek calonnya bupati kok orang mau duit deh mau kok jodoh kaku kalau calonnya ibaratnya inungkini warga ya tukang bensin enoknya ini ya bisa loh umum loh karena untuk duit ya tetep orang nah iya lawan malah Twitter aku juga ngoblos sih rambut oleh apa yang mana ngomong aneh kan si jubur gua aja nih temi gua dia mau ngomong ulang kuning ngomong gitu aneh Pak Jangan barengan lunas kan Mas Jai Bapak Bapak kalau tak semua ke sekolah deh leh mulai leh ya harus deh tangan-tangan digandeng tutup omang lu dikencang namanya pedet di tangan ini yang gue mau pegang singan jeling aku gue yang gak kelo asak dalem entah gue buk no apa buk ini yuk rusak orang no buk sing paling keren saat itu nara kepa aku tak semua orang no gue ini kan ngemi anak mademnya tak pandai lah tak buang aja ya gue ngerti lu nih pengajian sama buk dia tapi dia tak kenal Dono kia lihat mulai ngata 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 dia emang tangti malah dia cepol sama maling ini aku menentu hati malah dia ada ngata ngata semua ya semua nih ngata ngata kia lihat ngirik nih orang
dianggap korono kan mbak ini. Awas aku bentuk ikan lah. Jadi aku ngamil-ngamil ada apa? Kong, tak jalan-jalan. Lalu itu di wadgan saya kan ketok warga loh sih dan ketok. Bapak ngulang ini. Wes orang dia anak ayo dia kurang lah. Jalangan dok siji rapopo. Dok ke seminggu bolongan ini setuju. Orang ngomong yang paling keren ya apa aku tak semua saat itu. Iblis yang keren aku juga dari. Iblis setan yang keren aku ya. Aku lah jomo, itu dong dari. Gusti, ini bapak aku keren ya ngomong. Kamu kok pak aku tak semua dendang mati Gusti gitu. Ini jomo ya. Nanti tak eleng-eleng. Nanti bisa ini loh. Cuma apa gimana? Cuma, cuma lebih. Malam supaya pak aku itu mati-mati ya dari Gusti ya. Kenapa ada orang mati? Dungu elek nek ngono dungu elek radika bulu Gusti Allah mending dungu sing ngapik ngeneru bak dungu temulannya aku nak ngecah nomrek bener itu seneng aku yang rata aku nek tua jubiler rata aku biasa aku nom hari bro tau nom hari gua nek jenayam duduk tua ngerti aku ambil jahit bak dungu kan kalau ditompok kiai kampung pak kiai Raselan penulis Quran dengan taskeh menggunakan hono coroko menurut kita hono coroko itu ya itu nerjemahnya menggunakan orang pegon Arab noten hono coroko pulangnya kiai grup hadir lo kok raiso hono coroko diwale orang datuk mesti disandar tegas lu wong tuwi hono coroko diwale kok apa turun ngarep lawan sandar karena tegas dari hampir pikirannya tenang dari saya kita ngelopok orang sandar takut banget melayu besar. Oh, betul-betul ditambahin pakai raselan. Kulo mboten mondok walaupun nang pondok. Buruh. Wong jenenge ra di ngomong tua kan kan. Buruh. Ongen kulo amit lho, yo wayah labuh ngene iki. Tur, dalem, Mbak. Kono, sing nggone tanggul, taeke surungi. Lho nopo nang pondok iki ku nek jaman ben nek nang kali kok diwok ngoten. Dadi taeke wis suwi semeter ngubruk-ngubruk ngoten lho. Nek kawak ireng mangan lah banyak ini ni. Apa-apa. Pokoknya sing fakta aku. Betul-betul tak suruh ni dek menggunakan Joko Towo. Paham? Paham? Wei Joko Towo pinggir tangan. Suruh ni. Detek no penyakit nur mangan je. Suruh ni. Rampung. Pangresi I biasa nong buritan. Nur sing buritan ke lu. Resi I ngejak bolo pondok yo. Je bah. Biasa buritan lu jenenge jambleng. Tapi ya ayo bawara ya ayo. Aku ini nyane pak lo bahasanya tak sane kok jago malah kok pak so jumbleng ya. Ini sing parah aku pun dene ini tu. Kok aku pak so jumbleng. Wei kalau jenengan jumbleng. Amit lo kan. Anak E Kiai Pulau jenenge Anis Rosida. Wah, jadi rakan karuan. Nek karo diajeng wae ayo anake Kiai Pulau Anis Rosida. Tari sufi tetep kepentok tendela misalnya. Ndek kan Mas. Kawan, Anis ora sidak jenenge Uro Jaya Wani. Ternyata kan taeke wong ayu lah gede kawan. Ndek. Wong tak resiki jumbleng iku cangkem saka Jun. Dan wis sepet klopok kok wis ngure iki kan. Rampung. Rampung, Mbah. Rampung, Mbah. Sapa kancane resiki jumbleng? Mboten enten, Mbah. Wis dikeplok. Kiai tenan le kaya bakale. Orang mandi kok melamplok ke penjara kok. Nggih, tak iso. Karena dipindah Kiai kula tengene Mbah Muhammad bin Daiman. Mbah Matu niku gurune Kiai Sambar Gelar. Ibu-ibu kenal Kiai Sambar Gelar betul? Kenal? Kenal orang-orang anu. Kiai Nur Rahmat Langitan Pati. Kiai kula niku Kiai Nur Rahmat utawa jenenge Kiai Sambar Gelar. Esok diarani ngono. Kalau Said Abdul Rahman gak gentetok karo Mbah PI, ndang gak nemeh. Aku rene mang ijin Mbah PI gak ono ora no. Mbah aku ngaji nang kono di balet iki ono. Aku dijanji yen ora kaya madinda. Aku nang di Mas, kok kiai aku arep mas-mas iki.
Nuhu ana wong gak wong wedo. Endeke rontok loro lambung. Aku tak yen bismillah walhamdulillah wa khairu wa syarru bi masyiatillah. Tak tulungno tak tepuk. Lu malah apa le? Tulungane malah apa le? Oh, yo oke muni lagi. Bongkong jare sampe gelap itu. Kalau Said Abdurrahman ketiga menikmati ada bledek katanya Mbak Nen ada bledek Mbak Nen Romat itu ngantik ngantik Bora kok bisa harap ya gila ini nih Dek, dek, dek Ojo nyambil ngomong si denek kami pengajian pertama sehari Sufi nyambil lo sing iyo ojo nyambil ngomong lu bledek itu kok tenang ngomong kan nyambil separah-parah Direkno tak ngenteni nggih to. Apa mung tak ngenteni tenan nggih to. Kai Joli. Patope. Oh, bare kok bom Kai Joli. Tak jaluk nang roh. Saya itu rejali zaman diarani Kiai Sambel gelap. Kiai kula nek ceramah rene filme siji ketoprak patine Gusti Allah. Karo gejer-gejer ya kan? Iya tak elem, lu kaya itu aja lu kaya itu pakaian lu aku udah perlu malah orang ini aku ini gak pokoknya lagi tobat siti aku ini orang yang angka-angka tembok kan angka biye bukan terbang ngaji dulu lahirnya nung siti cumpleng tembok kan tobat gak perlu wedok wahyu wahyu blok itu tobat tobat blok belum mesti yang mau ngomong-ngomong tak konsisten apa sing tak lakoni kula ngomongaken gak usah kaget yo ora amin dong badhe-badhe teng pondok Mbah Madun juru pijit Habib Lutfi 3 taun lho ning jaman biyen tahun 97 gak ngerti jenenge habake haji kalih kula tahun 96 jaman kula kaji murah 6.200.000 saiki piro pun ning sapi jaman biyen 200.000 yo wedi. Lah duitnya halal kok haram, ya rasa buat takon soal duit tetep ketompok ada kono nyatanya Gusti Allah ya ora balik ke duit yang dikumpulkan gak ya mulanya dulu mesti duit yang haram mau ketop kaji ya di tombol lu mesti dari duit haram lah di tombol DPR dari pisana pirang-pirang dan memet menggunakan kono Arab ya sih mulanya nek wong runut nek haram wong Mekah apa wong runut jih berapa percaya wong sing kelakuannya kayak elek itu loh pisupi tetap bawa Mekah lho aku yurang lepe-lepe uang urut nyatane kok rokok yuk teko tetap yuk bolok amin bolok iya darotan akal pun jadi orang tuh rokok itu ya iya ini bolok rasa melu rasa ngelirik wanu ada ngelirik lu ada jatah gini kok gak terasa sih satu partai ini sih itu ngerti sama yang lama STM kok STM mondok gratis pokoknya ngapulor itu kalau nanti setrika yang nganggu bareng kita nggak ikut tuh gedang jalan bian barengan nong pondok terusan di sekolah nombah madun tentang STM STM Quran kula nggih teng Mbah Madun mriku tahun 99 STM di blok tamuran jaman biyen ora ana wedoke kan bangga blok ya iya kanan bloko waktu matang pi, supi STM di drop, ono si jiseng jaduk dibacok nih kumbatan tegas balai ini omong ambil, ono dek kliwat, dek kliwat lagi namanya gue tamuran dari kliwat, kali ketenan dia aku tenangan deh bro aku ngeri oleh kliwat, kliwat kuatan deh bro, balai ini bro ya kali ketenan dia aku tenangan deh nih padahal mana tak gojek no Sayyidina Umar Karim Sufi Muhammad ni aku tangan dan lo terus tandobrak dulu kan pak nanti tandobrak trak nah pondok dari diwari kisip PSRT itu berapa lagi wa mangkana wa innahu akau tau tau kau si wa mangkana rasulihi tintu si mau jaduk kaya omong tak lebok lemak itu langsung tak tutup sing jaduk itu mana tapi kini lu kan ijah pisangkas ijah pisangkas wah itu bener pengen lu gak kemeluk di lu misalnya iya kau deh
bahasanya modal ini ono nek remuk-remuk ini tak tutuk kena cengele kok mati nek aku gak mati nih aku nutuk uang nyawa nih takut bunuh blok barangan mati dibuat no pinggir dalam betul nanti dia ikulah nih orang dia ikulah gak orang gak api gini nanti nong pondok gratis, nong STM gratis, lu langsung di sekolah nong nah, teng LP Pati orang dari Wong Lulus, yuk gratis nih sekolah teng LP ini lu, nong sasi Wong Lulus di Wong Lulus satu, uang tuh baliknya udah di penjara, tante di sini gitu, LP dari penjara, ya kecil di tenanan ini dia aku, pan, sikap pan, betul-betul, Kang Wan, teng LP hanya dua tombol nih untuk bolok apa untuk tombol nek kula termasuk uang sing itu bolok orang untuk tombol dan pripun kula pecandu betul-betul kula pecandu pengedar narkoba pertama kali menjelang tahun 2000 Rasulullah tenggene makomipun Lokajaya ibu-ibu nanti kan makomnya Lokajaya dari nanti ibu-ibu nanti kan makomnya Syekh Maloyo Gusti pemberontak nanapora. Teh, Sunan Lokajaya, Syekh Maloyo, Raden Sahid, Sunan Kalijogo. Empat nama satu orang. Wes nanti mriko. Nih telah ning kriya dadi wong biasa. Sampeyan. Nek malah aku sing arep, Gusti, Gusti. Ana wong prawan wis sing kok disembuhno. Sampeyan. Nek nek putih bener sing kok ngurang iki. Aku sopan sikit, enak untuk jadi ini. Lu sikit mekra-mekra, ini putih kalau sementara ini juga. Oh rasa dulu aku serah. Ganteng, perawan ngunut kok ngomong aku tinggal dari Pak Topik Mas Piram-Piram. Ya Allah perawan lo gak jelan mas kandung, lindu. Dulu terus ini Niki. Mulanya aku nekani pengajian ngilu. Alis semuanya udah wondek dalam ngilu, kata Niki. Berarti mau remek deh, ya. Muni ya deh. Kok aku makan ini dong harus bareng ini kan partai pertama kosong akibatnya pun dan Syekh Maloyo Sunan Kalijogo dipindah tenggiri pun Mbah Muksin Bulu Lawang Malang kemudian tenggiri ke Buan Banyuwangi mulai pondok buatan tobat lah ya jadi pecandu pengedar tenggrobo kan kalau jualan sabun itu tenggunung buka paham kan tenggunung buka ya santri ya apa tukang suki ya pasti gue ya paham bentuk-bentuk organ dan jadi Sunan Kuning, Semarang, Tambora, Jakarta Barat yang saat ini kan suki yang paling rame tak dulu cumleng jambunan, odanan itu ini rata-rata umurnya 15 muka telung puluh pisau antara orang aku seket sampai hitung aku seket apalagi ayah, ya apa tapi ya tetap di ini cakram padahal lo tukang sotre ya gue ini blong ya deh betul-betul 3 tahun, 4 tahun gendok kan elek kok 2004 tobat yang membacakan Habib Umar Mutohar ya nah kalau dia yang jadi kuno 2006 jajah nyalon mobil ya jadi om kondang hari kalau nyalon mobil ya kok ada saingan nih wani nyanyi wakak wani gendok ya jadi mobil barangnya jadi mutin orangnya sok tanduk jadi joko ada ya jadi joko kelahiran mulu siji ya ini kok betul-betul jadi mutin si namu oleh oke nanggup pakem jowo nam ini pun joyo boyo ngilmu pakem joyo boyo ini mengkuat tentang Haji Soko mulanya aku yakin Haji Soko itu agama nih Islam orang jowo aku ya bonek jenis kan untuk ingetan itu kita ngapain yang kelakuan itu biasanya aneh lah ya mesti ya subit terus lah kok rapopo langsung berbuka kok di lori atau langsung berbuka ini baik dong betul-betul kuliah UT Universitas Terbuka di dua rampung S1 rampung S2 selesai 2012 jajal calon petinggi jajal gak aku maju kok maksudnya ini kan ngomong kau udah ngerti mani ya ini orang bacok omongannya sikit-sikit bacok lu omongan apa ya kan bang aku bertolak yang sikit-sikit bacok sikit-sikit bacok bacok omong deh kayak rasanya cacok-cacok omongan gitu
saya lho, kok jodoh duitnya lho mulai ngasih pas gue liani cucu apa kayak sarungnya putih dewe kayak kemelok gue punya cucu apa teman ya Allah, cuci kok jempol dulur gue kalau calonan petinggi orangnya rolas kok musuh kotak gak musuh uang, saya ini garuan indian kotak kalau gue ternyata calon petinggi duduk orang kayak petinggi terunuk kalau gue ternyata duduk kalau gue ternyata calon petinggi duduk duit kok gue udah kok saya duduk ya tim sukses kalau gue kan aku untuk orang yang pitong atas kotaknya untuk orang lunas ini hukum ini seapi-api itu orang ada orang beping se-ele-ele itu orang ada orang sedih itu hukum menungso barangan jadi petinggi tak rangkap mudin boleh ini ada pernikahan sih tak setempel ini tak lakuk lagi ini balik ini kisah dia ngomong anak buatum setumbuk, buatum setumbuk, omong anak ya dulu oh bujuk gue ramai lu ngitung, apa yang ngitung, ngitung gitu ya ini yang petinggi, mek orang tahun balik ini omongnya di jumo lambe itu deh ini supi kok gede kan biar lu tengahnya enggak kok kok enggak lagi di demo ngetan tengah ini gede kan biar lu tengahnya ini kok tengah lu kenapa? Kemang amin goro-goro petinggi mek rong tahun SK pegawai negeri kula nedal kula kadua pun jadi 2014 guru SD sampai hari ini wali kelas guru kelas 6 morse kula moro Mbah Yai Muhammad Haidar matur Gus I ora usah kagian politik nek iso politik dipimpin wong sing ngerti agama lho ya ini kula ya Mbah Mun ning orang kena kiai kakean politik padahal ini lho nek iso politik dicekel wong sing ngerti agama ning kiai orang kena kakean politik nek ngono ya untuk ning aja kakean kula mandap ketinggi rong tahun mandap modal yo rong bali wong rong ana jaman saiki TPAPD aku demo nang Jakarta TPAPD jaman biyen sing rumoso perangkat melu demo ora aku demo sangku ora kaya wong runut petik wedi sami. Lu kampung kula tukang ngangge alas graba. Ning ketemu mbok metik gua bungi supi ya jebol masalah. Meniku ketua pasopati desa kan namanya Disudir Sukolilo Angkin Darmo Sentono Batik Mudrim Batik Madring Gua Nagaraja. Apa kabeh aku kowe? Bentur. Wis kok. Kan ngene, sing ketua petinggi Din, udah lewat din. Mejo DPR Ocar Aceh, petinggi. Lawangnya Ocar Aceh, aku udah matur. Oh, monggo lah. Orang wani, banyak dicekel polisi di penjara. Di Sudir muni, orang popo, kowe tau di plebu apa? Lu tak ada ngeleng. Malah dipakak no. Bantuan-bantuan SK Pegawai Negeri Medan tak rangkap guru, petinggi, modin. Belanya omong neng kowe. Konte ada. Persis kaya wargaku yo ngono omong aneh. Kau jalan petinggi yo serakah, aku yo juga ora aku. Mandap dari enter itu wau. Kula serahaken 2014 modine untuk berangkat karena Pak Bupati ngizinaken. 2019 morset kula mboten ngizinaken. Berarti Haidar. Ora kena mimpin ngulang motor iko wae. 2019 di Pati ada guru Torekoh 3 satu Mbah Yasin, Tunjung Rejo yang kedua Kang Misbah, Pak Ro'ob Niku, Pak Mahmud, penerus Ibu yang ketiga Indu Ibu, Tenggiri, Tambak Romo namun kalau mungkin paling nong diri aku mulai nih kalau niku nih ada Cang Nong tak bener senengan lu jadi pokoknya seneng, Cang Nong tak mendeng sip jadi lu, bener karena tidak mendeng sip sehingga ini ya blok ke wajah mendeng itu lah ya kan cili-cili no masjid sholat yang rame sip sehingga ini ya blok geran jah rame gitu aku gak ketor wong lanang tuwi-tuwi nek liga ya pinter kok kalau nonton biskop zaman dia ya ini karena sempakan ya gemahan dong ibadah
aku dilek enak nih. Iki nek kondangan ayo ngene masalah. Aku pate nak terus sogong. Per hari ini pun boten modeng. Namun guru toriko kalih bocah alit-alit siapa lan Quran lan ulang toriko guru ten SD. Makanya pun anak-anak ngerunut sing pengen ngaji mondo kok wonge ikhlas wong tuane awet cilik ngante aliyah nggonku sekolah berarti sak sangune sak mangane. Mboten sugih ta. Darane mau ngene ta. Darane mau ngene ti. Ngono Pak. Sombong-sombong ora bayar. Jadi aku ngomong mboten kere, suci muni. Amit pelara tenang aku malah. Boten kok saestu pondok kula sekolahan tetep full gratis karena guru mangsani cilik ado wong tuwa wong nek kulino cilik rekoso roh wong rekoso tetep ora mentolo mulane wong runut kok dadi wong melarat aja gelem melarat ku rekasane ra karuan bener ya tetep salah hari apa meneh salah iku wong melarat ngentot dak ngentot ngentot lho ngentot wong melarat nek ngentot rekoso jek DPR kok ngentot jawabane lega ya Pak lega jek kere supi ngentot batang minjak batang batang makanya pun yai pulau wayong pun pesekawan setegal kadiriyah kali nakso bagiyah iku kholidiyah sekawan syadiliyah kenapa kulhoti wayong torikoh syadiliyah wayong torikoh empat ini karena torikoh maknanya dalam silahkan kau marifatullah suan marah Gusti Allah kepetuk Gusti Allah dalamnya diri-diri tapi jangan pernah kau masuk torikoh ngelek-ngelek torikoh liyane dua poracah apa wakaya kemarah Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampala dan Rahman Sunan Giri Muhammad Ibn Yaki Sunan Tuhan Maulana Yeah.
itu sing nomor gale. Tiang runut itu sejarah minimal persis yang dilakukan Sayyidina Umar. Umar niku agamane pun nggih wong kafir jaman biyen. Tapi nalikane mireng ana sing dulur itu membaca surat napa kan? Boha nanzal niku masya Allah atine krentek, makanipun Quran itu kau baca 1000 kali tidak akan pernah kau temukan kejemuan ataupun bosan. Mbok paham artine, mbok ora paham artine, orang membaca Quran tidak pernah bosan. Lah iki diterusno ana wong kondang Jawa Barat waktu kok ngene kali. Jawa Barat ana raja kondang namanipun Raden Pamanah Rasa. Iki kula ceramah iki di ora kobong lho kan. Lah nek kene wingi nang nek kobong dak izin aku. Iku nek ono iku ajeng nek wah ya izin aku. Wong iki wis karo tengah jam, cara mbak pi tak turu ronggon wis iki iki. Ngomong ketuhnya ke atas gak yuk? Met, ya ini emangnya ini yang ngaji jari sidik bareng boleh guyonan aku yuk roh boleh boleh omongan aku yuk roh boleh tapi roh gunakan itu satu Pangeran Pamanah Rasa yang ini paham? Pangeran Pamanah Rasa ini yang satu itu nanti Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi duwe garwa jumlahe 151. Wong lanang kare. Wong lanang nek raja bojone berat, ora masalah. Nek wedok nek bojone berat, bobol bobol. Yo cerdas kok. Padahal mung. Nek sakjane Prabu Siliwangi garwane pun 151. Nek Brawijaya anak putune Aji Saka. Brawijaya kan keturunan bisa berkenalan nggak jambi? Nek Brawijaya garwane ini pun sejumlah 6 kok 60? 600 loh kok lupa ulangnya guys makanya India kondak itu deh sebenernya pun asli soko Indonesia kok iso? Wong sing suku Agori itu diambil oleh Siliwangi dan Brawijaya. Suku Agori niku Kang Supi di cagak listrik sekali cagak listrik itu wajib deh dinding-dinding selama ini itu bertenang loh paham aja kali saya juga kalau melihat supi malah gak efek sendiri ya takok ngomong-ngomong aja takok bangun kok di berakok ya ini lu suku agori ini ku deh kehebatannya tahun ribu makanya pun garo ini pun kata Prabu Siliwangi buatan cocok goro-goro tentunya pengas deklok karaman ono Syekh Hasanuddin karena motone Quran apik dinamil pun wong kori. Nah ini pun dikatakan Syekh Kuro. Prabu Siliwangi ora cocok pengen mateni wong sing nyebarke agama macam-macam. Ngendikane pun dalam sejarah Prabu Siliwangi ngendikane pun agamane pun Hindu. Monggo nek kula tetep Islam. Nang hukum sik kan, iki tak pedhot sik lek terangno siki. Nek tutup waktune. Nek tutup apa harus karo tengah jam bare. Lah iki tak suwe-suwe no ndak. Nek dene imane nek sayure adem tapi ya lek. Balai ini dia ngomong enak, tak antem ya kok. Kayak iku udah gak ngek-ngek, ngomong enak ya gitu. Kalau bolo itu ngek-ngek, apa yang ngomong enak? Apa yang lemu bro, ini kelarak mati. Amin. Siliwangi kemudian gulai. Gulai kalau saya ntar karawang. Liku pengen mati ini Syekh Kuro Hasanuddin. Delalah nama macili, ada wong waca Quran wapi. Kalau saya tidak umpah ngetan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'aluna 'anil rabail alladzi yumfiqu tarifun Quran itu Prabu Siliwangi roh sing maca itu kutilang. Ngerti gak kutilan? Kuning tinggi langsing ada apa kene? Kuning tinggi langsing ngebrot berah gak kene? Aku rahalani supi kok dia langsung
manis terus. Kuning, tapi kan gembrot. Kalau itu majur, teteran dia. Teter, teter. Ini hamoh, hamoh. Sampai kuning putih lah, kuning tinggi langsing. Lubang lengan Prabu Siliwangi pengen makannya delalah rombong ayu, tetep lepek lepek lepek. Mulane sakondang kondangnya wong lanang rulut lah, nek rombong ayu tetep lepek lepek. Mulane wong wedok iku kehebatane tenggene raine, kehebate wong lanang no akale. Sehebat hebatnya wong lanang, nek wong wedok ayu tetep kepencut. Mulane rata-rata wong wedok sing ayu kelakuane elek. Guru metu wong sing paling apik ku lho wong elek. Apik lahir nanti mati tetep elek, tetep. Lah iya elek. Iku malah isi koma. Lah nek wong wedok maune ayu tua-tuane. Lah nek wong elek nanti mati tetep. Lah iya. Mulane wong te elek kelakuane iku malah apik. Tak iso, wong elek untuk hidayah bakale dadi apik. Mulane wong elek bakale apik, wong gendeng bakale waras. Nek wong waras bakale. Lah iya. Pan. Wong gantung lan kayu ora ada kelas ning on gantung nang. Ngono ku macem ajeng ku kendaraan taleni ngene le. Oke, ora mati ora. Nek urung wayahe mati, wong sak iki ngomongne mati din durung. Ambek kok ambek kok aja ngono lek ora mung ngene. Medium, kemudian orang-orang sido mateni dulu. Kata Syekh Hasanuddin. Ana apa? Iki kok ana wong wedok ayu apa kena kapek bojo? Lho bojone 150 cici apa wedok ayu tetep kurang. Wong lanang arep. Kurang. Kata Syekh Hasanuddin Syekh Kura, nek sirahmu pengen menikahi panjenenganipun Subang larang syaratnya siji mlebu Islam. Kata Siliwangi, wah gampang mlebu Islam mate. Syaratnya siji apa? Banyu Tirta. Apa Banyu Tirta? Tasbih. Banyu Tirta itu sane paling pun. Banyu itu sirkulasi, Tirta itu cahaya adalah tasbih. Makanya pun kon golek tasbih, gampang tak golekno sak truk nang rumut. Alasane Pak Agen ya. Orang nono anane tasbih nang gone ala. Ala gampang semenit karena Prabu Siliwangi di ilmu apa? Hah? Langsung ilang. Supi ya ini parah. Lu kaget mungkin mah batu kayak gini coba ini. Apa? Prabu Siliwangi sakit ilang agar muni. Wow, ilang. Ini kan orang-orang ilah ini. Gue warahin dan gue akan alam. Pokoknya kok untuk bagaimana nonton gue spek no baju kerto saya ini. Tenang, tak tombol lemalannya manggerisa untuk Banyu Tirta. Hong, orang hilang. Hong, orang hilang. Nanti pengtelu, hong, hong, hong hilang. Kata Sekuro, nek pengen hilang menggunakan hong, kudu moco. Bismillahirrahmanirrahim. Nek wong tua raiso, semilah rohman rohi. Hilang ya Pak Arwong tua aja. Lamuni sallallahu Muhammad raiso. Sallallahu Muhammad. Tuwi dari kamu ni kan pan lah Allah Allah kuasa dah kau Allah Allah kuasa Allah Allah kuasa aku kemudian tuwi kemudian kau ni betul betul Bismillahirrahmanirrahim hong hilang dua tasbih ini kan nak kalah Subang larang dia anak telu sing nomor siji nama ini pun Raden Walang Sungsang sing nurunaken ilmu paling kondang naminipun ilmu halimunan ilmu sing iso ilang iki ilmu iki tak dinggo kan paman sak balane inggo marat apa marat entek entek kan ilang kali nek wong kene kan rata-rata gak ilmu iki anggo kepethuk BRI BNI koperasi wis ilang wong e pinter bang, bang, ini ya bang apaan? Ya cong ngelih mau bang kok lo dulu nanti terjadi pun bang habis udah menduran isinya no bang bang tumpahan gue lo LSX bensin ijak kapsul zaman dia di perang pas dan itu dipahit dulu bang bang aku gak teknok ya ini mau tidur ini
Mau nolnya beli ramadi kok tuh nggak ngomong. Nek mandi tetap mau beli HP ah. Ini masuk akal loh. Bener nih. Nek tenang tuh mandi kan mau beli HP. Aku yang bener tenang. SK aku tak pake 10 tahun tuh BBB. Rong aku seket juta. Barang tak pake no bang, aku kok no mobil Innova. Ngaji nenggini foto danan. Lurong. Iya mungkin ini nih. Masuk gak kayak no pria itu. Iya yuk ke dunian. Iya bisa loh. Nek kere orang mandi dungane, nek suge tekunyan mulane wong itu loh gak bakal kau temukan nek api itu wong orang tetep elek belum wong wis loh, wong ngerti siapa yang tetep elek mulane aku luwih elek lah, wong bakal api ini kan wong api, ini bakal kita tak ngerti ya bener wong lalu nek aku wah langsung sana sing nomor kali sing buk lakoni, namini pun Prabu panjenengan nipun kian santan iku nonton TV darah tau kok ngambar iku anggar nonton TV gak ada iklan konsolat darah gelem iklannya kan muni pak rasolat manu dipengengel ya anak kok jangan kemana man iklannya gak jangan kemana-mana gua ngeten tenang ya itu dipercaya tenang ya sing nomor telu anak ipun namini pun Rara Rara Sampan ini loh sing nurunakan panjenengan nipun Syarif Hidayatullah sing nyebarakan Islam menggore Jawa Barat lah Haji Soko niki nurunkan anak sing paling hebat Bro Wijoyo Haji Soko tetep ajaran nipun Islam ning ora ana salat lima waktu Haji Soko niku tetep ajaran Islam setunggal nur makanya pun ajaran pun namanya pun Sang Hyang nek wijiku Hindu Eko coba sufi kok, goblok ya kata-kata sufi kok. Sang yang widi, sang yang menang. Dan tersalah misalnya. Ini sufi. Sang yang widi ku hidup, nek sang yang menang. Sehingga alam ini sang yang pangeran. Makanya pun wong sabto dharma itu orang kok. Orang Islam dia agama Islam madep kita ngakoni nek dunia itu ada sing gawe namanya pun sang yang menang Gusti pangeran ngono lho iki sufi orang kok malah sabto dharma, sabto dharma ngaku sing bakso sabto dharma orang ngono kok aku yang ngakoni nek dunia ada sing gawe ini aku rako yang didengar aku nunggu nunggu mbak kubien nek dunia ada sing gawe maha siji ya itu sang yang menang kuih sufi gak ngetan ini gua nuwun sewu pi kula badhe nderek pirsa napa leres no tengah salah saya di tengah dalan muni Pak Joko tak akan mengko napa leres rukun Islam engkang limo tersane selamat pi niku jare lakone menungso wiwit donya akhirat nonton jiwa Allahumma salli wa sallim ala Thank you.
tahun 2014 petinggi pertama kali Sukong Lilo ringin ane bocah kulo kan mat lebak etan kulo kan jelimnya orang gelem bocah nom ya bayar parkir 5,000 orang gelem bayar ini parkir merah dan merah soal Lilo ini gitu bayar parkir mas 5,000 dunia rata bayar apa yang apa bukan bayar parkir lah gelem dan bocah kulo langsung minta jota bacok cuk mati 5,000 lho rakyat bayar mulanya cek nom juga menunggu tahun 2014 ya kelumpungan ya plek kelumpungan orang-orang kudus orang jadi arah muka iya orang muda kudus aku belu abang bareng sehingga weh sopo wah kudus yang baca jauh kan loh dek aku buat ibu ibu mana sing fakta yai patin tapi 2014 keluar dari acara istiqomah Mbah Hamid Pasuruan istiqomah Allah Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan itu bukan orang Pasuruan asli Lasem. Mbah Masem rakyat Lasem. Nek Mbah Maimun Zubair kok ini supi muah-muah itu mau laki rembang mending dulu tanggapan pilih untung aku orang main jawab aku kelakuan apaan sih Mbah Maimun itu asli bluro Mbah Maimun juga itu cicit itu Mbah Habdul Qohar Mbah Maimun ketika orang yang panggilin pengen kondang, pengen jaduk untuk jawab yang boleh grobogan itu disikai gak salah kamu bahkan mau ngeluruh neng nanti matuh neng pengen jadi pemimpin hebat jadi ngundang ziarah nonggol neng grobogan bahkan mau ngeluruh lu tak terang apa kalian yang ngajin zaman ini kok nanti kok lalu ya bah ini salah ngambil kopi ini pahit tuh cocok lu wajib jadi kopi cek pahit sesuai lu kopi cek lebih aku gak tau kan orangnya sudah manis ngomong lebih lagi ya Info tak antar Amit. Sing kalau pengen jelaskan kan mas. Jadi wong nonggoni grobogan ini sing menguasai hal apapun tapi tersukur ilmu kubi dan ini dan kalau gak kaya ini murti Mahmud itu bareng mau setiap hari ini ku mendeng arah kita dulu kan, cukulah ini kok beri kerajinan, lumpungan ini mau lumpungan ini juga arah apa ya Kang Papan? Orang ini masak? Belum, telung puluh, belum arah putih halal apa haram? Halal gaya ini udah haram lupi tak jelas om, aku tahu ngisi nenggol ini pun kedung cowek terus sing daya itu belum tukang di arah putih sing daya kiai ini, habib ini, kok keraton kabeh sing urunan dia ibarat kabeh ini halal apa haram? Muni gue belum ya burung mesti nih soalan ini gini sama tarian langsung jual brol burung mesti nih sama tarian sih brol brol malah gendong pinggir jalan dulu rumah aku pengen ini suti ono panitia masjid ya panitia nih soalan blok kawala sih teh penting ikhlas orang jadi hati orang jadi rasanya ini kalau aku itu ya cici woi duitnya halal haram rapati sepenting masjidnya berhati kumpul ini gusti ala kabeh ada emangnya sompan kok supi ke belakang apa por maka tolongnya kumpul tetep istiqomah orang yang tolong dari lemu tetep pakaian gumbungnya gede pak ini umpamanya jadi ngerti sama telurnya tak batok ya ambil kan ya ini setiap berbupon selapan pisang ya kalau melakukan istighosah dikandani imam khususnya Khalidia murid kesayangan ini pun Mbak Syahrani Ahmad di Kudus nam ini pun Yai Sobri Cekal Sel dikandani Imam Malik murid kesayangan ini pun Mbak Muhyiddin benar so. Tapi dia bukan badal maupun khalifah hanya murid kesayangan itu setiap perbuatan kan mas kalau ya ya sepuh ngandani kalau itu dikandani benar parah men niku ana ketua geng namanipun Edi Proyek. Sampe kemantor. Edi Proyek ketua geng iku. Cek di YouTube masih banyak itu. Niku langsung gowo sampe gak ngerti kan siji kan. Apa aku gak ada kan. Kepanitiane gak nyek siji kok jadi piye.
Haji proyek Mas Awan, kan gue jaket. Kok jaket terus ditokno. Ih. Tolong Haji dongani bayi kuwi. Aku kuwi nek kudu mbek bayi iki ora iso turu tak cek, Yai. Loh. Bosono lho. Aku tetep mau kan kok ini. Memang sama. Ini wah anak kiri kan ketutupan ketutupan. Iya iya Jin. Amin. Amin supi. Lu kan ini gak arahku teh. Jadi kalau ini gue gak mau biar arahku teh kayak somuru kok ini. Lo apa nih kalau ini? Betul-betul, dia kan udah timon dengan ini. Ya ini sepuluh betul cocok kali lo. Alhamdulillah wal maishir, setiap kes mendet tetap 40 hari, 40 malam. Iku naik pikiran normal. Kayak pikirannya supi kok normal. Setiap kes 40 hari, 40 hari, 40 malam. Dan ini kan normal. Lu setiap kes 40 hari, 40 hari, tidak mending. Eh, sepuluh tau. Yang ini langsung ini, dia kan satu nangis, tenang nih. Deh, sabarannya diproyekkan. Ada 30 botol, 20 sampai 30 botol arak putih. Aku pikir tak buka ini, kan jeru langgar. Panik ya ini. Ya sepuh, bener. Ini marah rusak acaranya ini. Mau mesti gue senanti malah arak putih. Bener di arah ini mojin. Eh, sejelan ya gue tinggi pikir ya bener. Konek ikuti, sampai mau pecah doang. Ngakui perhatian pada dirimu, kasihnya gak perhatian pada dirimu. Rumah no. Batu-batu arak putih ini tak buka ikan. Kiai sepuh tidak ada satupun saya cocok. Pemain mentolong ini pancang aku. Tenang gini ki urusanku, aku tahu kan mau berdiri. Gendro aja. Tak dongah ini, tenang nih. Jih, kiai sepuh betul cocok. Nek coro kiai runut, buat dongah ini buat ini. Orang, nek rambut tungan ini tak nomor orang mobil kok golek gon. Nek golek gon jamin dia orang gak kriminal. Unik weh. Justru nek ono wong gento nek nyedak karo kiai iku sik. Lho ono kiai ono kiai kok genting karo gento ngaji nek kiai ini. Kiai koyok lampu sih lho. Pisupi kiai seperti lampu, lampu aja kumpul karo lampu. Aja kumpul karo lampu, lampu manggon sing peteng ben ketok. Padha, makane pun kiai manggon ana nggone wong sing gento, bajingan, LC. Karepe ngopo? Sing peteng ben ketok padha, wong sing kelakuan elek ben dino ana rubahe. Ngono lho. Wong kiai kok ana wong metu malah keteng. Berarti yo dipesetrum dhek. Lu taro kiai kok mau bergengge kok malah ngedi nah jinek tetep kiai kondang rime cakram lu kan sang bogol bogol meti buahnya aku tak dengar no kiai kiri kan mau dengar nih aku yuk kiai kondang ya dengar nih tak dengar ini nih bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini aku juga tidak minal kubur sih ya oke minal kubur sih iku sing gentong iku muni ngene. Amin. Dalane kawan yo. Amin. Semak kan dhek muni amin kan kawan. Atiku terenyuh kok tak kusuk-kusuk ora kusuk tak kusuk-kusuk no. Mino hubur sing ora kono. Yo, eti proyek nang esok kan. Betul iku 8 dino Rebo pon, mboten enten nih. Kula matur kalih gentong kan. Istighosah iki nek ora ana rak putih ra jatuh. Golek rak putih. Ya iku ndang ae. Katani pun Edi Buraya Kiai I Pulau Tenggene Sukolilo adalah sampah masyarakat. Setiap sawal halal dihalal nyantuni yatim piatu ratusan juta. Tidak lepas nyanyian paling kondang Sotik Monata. Tapi tidak ada satupun kiai maupun penggede-gede sosial ngajeni pulau kayak menungso. Santunan saya ambil dari duit Korea, duit Jepang, ratusan juta. Nyantuni sak sukoni loh, tapi tetap gak ono ajine iku loh. Baru jenengan kuwi sing wong-wong kolok wong. Eh di proyek muni kok.
seperti jenengan nih, dungane jenengan sangat menyentuh dong hati. Aku ngene. Tapi dungane mlebu WC ku kan winginane aku ngono. Ora apa-apa iki sing penting lho arep ngono. Goblok, goblok aku. Lho, niku seketika lho iki, nek arep kulo niku wallahi demi Allah. Nek pengen nguyoh dan nguyoh rasa manuk aku lo tekan gitu kan aku malah nek sembunyi jeblos malah isik amet yai demi Allah edi proyek yai mulai dino ikiyi saya tidak akan minum setetes pun sampai belum menjelang akhir edi proyek nyubuji ini ku hamil wolong sate gak sampe sate nungguin dapur lho bun tinggal gak enku bayinya brojoli rasanya gue mati ada gue mati gini pokoknya itu aku brojoli kan kenapa habis dari itu namanya edi proyek masya Allah tidak melakukan maksiat apapun nek ngono buang runut ngelawan nek ono canom buk lakuannya apik buk erek kok penggede ini gelem uang no canom yakin gue disana marah maju nek ono canom buk erek buk apik kok rambut aja ini entah ini rosak di sana lu ada desa runut di truk desa iya malah aja melu-melu aja teker di sana tetep kudu dibelok di mana engkau berpijak di situ langit pun jenengan junjung kang Wawan wujud jenengan upamane wong pati kok lepek-lepek wong pati iku kualat jenengan wong pati manggon nang runut sing mbok pek-pek tetep runut mulane soal watenem yo yang runut yang runut yang runut orang kena mau manggon nang Indonesia kok malah ya tarik gak kena kau makan minum di Indonesia ya kau ngising di Indonesia kau ngentut di Indonesia tapi kau bagus-baguskan negara orang lain lah kayak main gonok runut pek-pek no runut selawatannya berarti yang runut yang runut rumah no orang sekali ya ini ya maksudnya pas tapi sama-sama jenengan manggonok runut petinggi nam apik bu elek selama petinggi tidak ngajak marang elek wajib bu tak dini Pak Presiden Jokowi bu niku wong elek bu apik selama presiden orang ngajak ke elek wajib bu tak dini nek ana wong sing elek-elek presidene dhewe nek ana wong sing menghina presiden dhewe minggat sapa Indonesia amba kok banyak wong ngono malah gak terima kan kau hidup di Indonesia kau makan di Indonesia aja nih imamun adilun layamun di imamin adilun di sini tasana Indonesia merdeka itu rambutnya wong Islam tok tetap PSHT zaman ibu dia Masya Allah Ansor Banser Rawang Islam dari Ali Kulung Ajen di Ajen oke monggo selawatan tak usah tak usah minum merokok undi ya satu orang dari Wahab tadi ngomong Jawa mas soalnya kan anak aku ya itu Jawa resi selawat ya Jawa ya Jawa Sallallahu salam Allah ala Yeah.
Maksudnya kotak per wilayah, bukan sakit bareng-bareng.
makanya pun panas yang ngentang-ngentang. Akibatnya lemah dari tua, ketutup 6 tahun seloso, paling tahun rolas utawi tahun budo. Tahun budo itu orang kena. Kucing jawab, sekeluar salam. Saya rantok maju nak lagi meten, saya rambut naik tahan lo. Ini nganggup gatek ke gue. Gue sudah datang ke supi dalam salam terus. Orang kena buku. Kalau yuk nyanyi aku, nek ikan yuk kena. Nikah itu kena buku itu digali lho Ranto. Alasannya kena apa? Iku maknanya pun tahu saya meramah pasangannya. Dikhawatirkan Joyo Boyo niku punya keyakinan yang dinikah no. Tadi rame-rame rezekinya entek dulu lho. Makanya pun mau saya nikah 6 tahun juga selasa baik. Sobeng kepedok tahun bakal diarani unggah nikah. Bangun nikah ngunopi. Mulanya ini orang Jawa ke Jawa nanti ini gak ada Jawa. Nek golek bojo nganggo weton barang. Golek weton sing dhuwur, wong nganggo wetone dhuwur rezekine. Dhuwur mesti. Dhuwur mesti. Lah nek akeh bojo gawe dhuwur iso. Wis iki ayo ayo salah ya. Salah terus kok lakone supi ya kan bener. Dhuwur mesti, lah nek gelembut gawe tetep sugih. Makanya wong nganggo gelembut gawe mesti iso. Dhuwur mesti. Isi dia ya setor para tahu budaya kayak mana dia enak pak. Mulanya mau suka lawan orang itu padole Gusti Allah. Padole Gusti Allah. Orang kok anggur gelem budaya mesti suka. Iku dak riado, kan. Nek suka iku kagwe Gusti Allah. Wayang paling gede lu, jenenge sapa nih wayang paling? Wayang gede. Ya buta aku ya cuma ngomong rene mate pengarep buta buta dak ngomong ngene gimana ya. Wayang sing paling gede, wong tuwa jenenge? Wah, Gusti Sono cilik. Buta sing paling gede niku lho. Buris. Buris Rawa, paling gede. Iku kalah iku trimo karo karo kok. Sing kethek kethek sapa jenenge? Anoman. Walah ala. Kalah trimo karo sing kethek kethek. Kethek cilik, lho sing Buris Rawa gedene pirang-pirang ngoten. Iku trimo di seplak. Ketek rutah ini rutah bingles biletak kok kalau tak kakon matinya Buris Rawa itu pokoknya di selempak anoman apa di biletak no dalang sehingga gua mau orang ini aku kromo dewet matinya Buris Rawa kok ikut cangkemnya dalang kok aku mikir, lu kutu ceramah ya sempit beba bro waduh gak izin tapi ya lah lu gak tau itu malah saya makan ini yuk lu wayang kelompok lanang wedok erang mateng ya jadi kelompok lanang wedok kelompok wayang kali iku fadulih Gusti Allah nek dalam tibaran kok pangeran lan orang ini sing gerak no yuk tetap Gusti Allah mulai wong dek pengen suge anak yuk kayak Mbak Yuku. Mbak Yuku paling suge kan wajah jenengnya Syahrini. Gue tuh milo nanya uang gue tuh, deh oke ya si kile mulu sing ini kok. Wah lo. Cahayu, nih guys yang ape? Tak antem gini kok. Perawan dari Mekakah. Ya tentunya mau berulat. Aku yakin nak ini nek perawan loh ki. Rambut sisi kita isi di lebok no. Saya enak harus diangkat, boleh. Kalau ngaji nunggu bus, nih Arab jarum itu kan umbal bis saya ngatur ya dong. Orang di bus atau santri yang ngatur ya umbal umbal. Kalau orang nih cawe itu kemungkinan dia lagi gak anak pertama kali. Nih iya anak itu ditutupi dulu. Barengan kesuwe kan boleh keselan tidak keturun lah. Bosok. Dan barengan boleh keturun. Anaknya kan polanya karena jatuh itu ya aku santri mondok aku yuk melolok kok gak pede banget kok asok ke lo ngilmu santri pandangan pertama selama kok gak pede gak dosok aku melolok kok beto jen gue kata mau tayin nih aku pergi ngoten mulai mulanya wong besok pengumuman mulai sesok nekot masak bojo masuk gedung. Masak penggalnya mau manang, oke? Okay? Okay. Ngepek.
ini si Cito, manut. Nalikannya saya lanang perintah kon ngomong, ya ngomong. Saya lanang perintah kon masak. Orang teh maju, ter-ter dia. Kayak ini, alhamdulillah pribadi. Mau itu ada aku yang nanggu pakem. Gila. Sehingga lho, baju licu itu. Karena pribadi itu dibagi lho. Di sisi ya, kalau itu ada rakyat bunda. Ijunnya panjang dikit, kayaknya kepu-kepu ambil tipis. Wanita, idaman, laki-laki. Di sana ini mau lanang, menang lho kan. Di baju mau lanang, menang. Nih dia, itu rasa. Mulanya mau itu dibagi lima. Matake sok opo legi pai pon wage wong wedok tek lahire dino legi penyakit nesunan lanang ora bolo rek legi pai lha wong wedok kok lahire dino pai dhe penyakit ngantukan lanang ora bolo rek legi pai pon lha wong wedok kok lahire dino pon dhe penyakit mananan. Yo enak ya yo. Ngomah, kok wedok, lanang ora, bolo rek. Wedi paen pon. Oke. Pasti gak tak kandakno dene tak cilik ae. Yo sok ben nek rene lah tak omongno bener-bener. Ora apik kan, Pak. Iku. Jalukan. Benar. Itu rasa dibanter loh. Jadi wong wakil bisa dibanter loh anak wedok wedok lanang bisa dibanter loh mengenai jenis lebih paling pon wakil ini pon mau wedok nih wong wedok tak lahirnya di nopli mau rata-rata dia penyakit koproh kemproh mulanya wong wedok tak kemproh sing lanang cepet tua wong lanang kok pengen awet nom minimal syaratnya izin apa sholat subuh harus sih. Nomor kali nek arep turu sak nopo wedok sangune gesti. Aja kaya iku fresh. PTO. Remason. Remason. Duh, bojone jin. Oke, wah kok kelangan nek mbok Remason PTO lah. Mamet, mamet. Wong wedok nek trimo ora padha lagi rek. Cus-cus kok lanang ribet ae. Nggih, eling-eling iku. Aku ya mau itu kondi kok, aku yura remasona ini orang preskeran barangnya dibuka kaosnya, kemeblek koyok bilang-bilang. Wah ngelih-ngelih, ya mau itu kesetiaannya tinggi bro. Mau itu kok ditinggal mati wong lanang, dia anak telur, dia anak limo mampu rara binek, mau itu ada, ya bu ya gak laku wah udah itu ada, ketok ya ada mau itu ditinggal mati lanang. Nangis lah. Aku mau, itu yang mana? Aku mau banget, banget. Tapa, apa dia nangis? Pokoknya malah mati ya. Padahal dia punya kohatus bareng. Sehingga itu jenis supi. Langsung supi itu diwi presker orang tani. Gua kan ya, jadi balsam ya orang tani. Ini orang tani akan persenok pas kaki. Mulane wong wedok ditinggal mati wong nangis. Nek wong lanang kok ditinggal mati wong wedok. Alah. Alah. Ya termasuk sing ngomong bareng alah. Kursine yo biru ngene iki. Ngarep ngemper. Lah saya ngono kae. Yo sarungan songokan ngono kuwi. Sing dhewe kok ngemper ketoke sedih. Bandok tekel ning mripat. Rondo kae kok masuk kowe. Wong lanang iku lah doi. Nek wong wedok ora. Gak buatan bu. Kenapa kau yang? Eh, waktu itu ditinggal mati, wong lanang anak telu anak papa mampu kok gak nikahnya kok. Kayak pas takbiran, nek wong wedok itu orang di bujur tetap nangis ini. Allahumma akbar, Allahumma akbar, Allahumma akbar. Bok supi. Angel lanang supi jenenge Supri. Supri ini, ono apa mak dek nangis? Mak elen bapak, aku, aku, apa, kamu?
Lepas pakai nangis. Aku yang udah kucing. Nenek emak itu bendino Yasinah Tahlila dikirimi Fatihah kak malangis. Bapak angkernya tadi nangis aku yang udah kucing. Nenek emak kenapa? Emak itu ngerondong emang gak orang masih tangkok-tangkok minah. Mulanya bong wedok itu artinya halus bok sakiti sepisan omah-omah 20 tahun lah tetep teter bong lanang omah-omah ini lho kalau gak nanti di parari santri ini lho omah-omah selama tahun kan iya kenapa aku serang betah omah-omah gak apaan kenapa bongnya kok kasar aku pengen pisah betah iya dan nikah sepirang tahun, selawet tahun wah betah kok selawet tahun mulanya wong wedok itu sekali kau sakiti tetap membekas selama ini pun wong wedok itu rasa perlu buk kayak mau akeh anggar tahun buk iso umrah lho kau anggar tahun ya sebenernya itu kan lawan ngiling-ngiling mulanya anak pengiki mulai sesok aja gelem bosok karo wong tuan wani nek kreatif kondang ini gitu. Iki mesti dibantah bojo satiliah aku pengumuman ngomong-ngomong mulai sesok aja gelem bosok karo wong tuan kan wawan sing bener iku wong tua bosok karo anak balik lho kok malah dibalik lho dia ini aku gue warnanya sing bener iku wong tua bosok karo anak kenapa? Contoh nih contoh lo ya Supri cah gandeng bapak itu gak sama apa enjih enjih pak bosok arek Supri diundang deng bapak itu karena rapat deng ya apa kok oke bro anggir wong tua dek bosok karo anak anak nyontoh wong tua anggir wong tua nih bosok yakin bro anak mesti bosok karo wong tua makanya pun nek wong tua bosok karo anak kok anak ada gelom bosok karo wong tua minimal wong tua wis nyontoh nih tua wong tua anak tak bohong kan orang terima aku mulanya anak sehebatnya apapun nek wong tua suge sing nemu sapa anak anak mobil api mobil sapa anak omah api anak balik jajal ini anak sing suge lek mantune koyo supi nuku mak mlebu omah keset sik wis tak pel ning wong tuwa aja menang-menangan ya wong tuwa iki lho wong rumah siji jenenge sapa mbak yo sing seksi iki apa Suminah Suminah di anak telu siji nang Kudus jenenge Parman sing Blora jenenge Parji Parmin sing Prunut jenenge Jono iki sapa bocok wong aku anu dene sing Parman kok Kudus moro mboke pas bodho kok Kudus tumpakane Pak Jiru sing Blora tumpakane Alpat Alpat Jono blas iya blas sing Kudus loro anggur bodo gawa jajanan bal-bal anak senangannya Suminah ketoro kuping gajah kuping tikus ganepo kacang atom kacang atom niku masya Allah Suminah munia anakku Kudus taman lo pinter rakar taman anggur bodo nyangani wong tuwo sejuta gak kaya jono nomah dana anaknya yang diorok, anakku Parmin diorok, pinternya nakar karman anggap bodoh lho, tempat ini alpat yang ini wong tua sejuta gak kaya jono, moto, moto bloko nah Suminah anak ini ada setahun pisan nyangoni wong tua sejuta buk pek-pek anak ini yang ada buk kandak ini sak ngerunet anak Parmin karo Parmin ning jono sing tunggal sak omah ngrumati bendina nyewoki bendina nekei jajan bendina ora ana ketok
di mobil. Mambu itu orang tua makanya pun aku coba beda no anak warga ya nih nah, anak wedok yuk sok ben apik sing iso mikul dhuwur mendem dari kecantol jago adok Pak Jon orang tua aja menang-menang orang iso orang tua itu kena telepon tetep sing bakalnya apik itu apa siji kayak Jono sing tugas sama nek sing adok ala setahun pisang ngunduk uang tua ya, anakku pintar rakan-rakan anggir uangnya ya tak pasang ini, jono apa? Jono itu waktu mis kering, udah ngosik doa maknanya pun tulo sing nom yang ngajeni uang tua sing tua ngajeni, sing nom bahkan pesene Kiai Kula Gus Munir nek jaduwe uang tua, moro tua tulung mulai sesok ojo ngejak anak bojo nemtok jalan lu tumpak nom motor sing Grand 97 kakak jono lu gojek nom tukang kental gojek sing kenal atas gojek nom lu gojek nom jono nak buri oh jono itu hebat ya Pak Jon jawab jujur dia ini menang iya Pak Jon Subi Eleng wong nek tandur petan para ini mulan Pak Jon oke tak iso mulan caranya dia jenengan mulan mundur nek iso oke kali ini omong anem tak gue sepion masuk tembi ya kalau mau tandur gue sepion omong anem ini lho liane menang tau sana jono penemu sepion kok aja orang iso penemu sepion itu jono karo yono rata jas jono itu kan numpak motor mengarep lonjek no yono kan ulu ana sepiane urung ditemokno ne pas tutup pertelon jono kan mengarep takok yono nolak sepion sepi sepion sepi jono nek ngono sing nemokno sepion jono karo yono eling-eling iku jono mulane tulung wong sing paling sugih sak nrunut apa nyawane ora dinajana wong paling sugih Pak Topik gak iso wis paling sugih sak rebogan Topik ora iso paling sugih tetep aku cilik lho sak Indonesia Pak Topik lha meneh kok tetep karo Pak Topik tapi wong nek anu wong iki ngono wis ndobang ae karo kanan lho mune mung dikira karo kanan apa kuning gede ngene kok tetep batene karo kanan apa kuning ya kayak dilawan wah aku biar yang jalan ya tahu ya kalau kalau kan bahak ya tua aku kan mau kudus kudus bahak kali keluar tua aku loh untuk tafsir alibris pulang di sini oh pinternya di esep lah gobloknya ditinggal di rumah amin wong paling sugih tetap keluarga ini loh jenisnya Pak Agus Cilik itu kami dia paling sugih aku tidak lipat mulai kalan dosari nama tutup tulisan dijual tanah 1000 meter persegi hubungi kami di 08 ambil kotor danang sampai randu belakang dijual kita kios mini kotak hubungi kami di sedot WC hubungi kami di nomor resepi yang bilang saya juga kami di ruang aja anda mulai maju ngarep di TNI ya mohon baik penutupan lagi juga ngaji di rong jam setengah coro bapak ini dapat tangguan ini tapi Topik tolong aku nak hangat raduyan aku undang kayak kondang ya tetap malu mau aku nak segane atas malam ini eh tak cepat ini apa? Iku ngano waktu lulang ya kan tolong kong tahun Selasa Pahing Api ini udane rata
hujannya rata. Ini sampai tanggal 15-16 ini pasti panas. Harus ilmiah. Sampai tanggal 15 panasnya tinggi. Kenapa? Karena srengenge ini zenit adalah sakupuk paling lurus nonggone Indonesia, panasnya ngentang-ngentang. Mulai sebarang mulai api. Makanya tahun selosopa itu tahun kanggo pertanian. Kena apa? Tanah tua, lemah subur, gue pertanian apik. Syaratnya si jiku dulu ya bu. Tak terganti sewan. Dan yang subur nanti abu ya tetap memat lah. Wano DPR nak kain berat. Duit tak pirang-pirang kita lagi direntengi blok. Kamu buat gelak kena ya mah. Kang Mat ini sakit terang Mas Sigma. Ano lah santri ini gelok. Nah, ano Kang Mat kata beri. Anten, anten Kang Mat. Beri gini dah, nek kerso kan. Itu penutupan mahal dia nih gelok ya. Tolong ya, mulai seso. Nalikani pun ono nandur anyar mulai loretan deh. Pertanian, tahun kalau sopeng lor etan, hindari penyakit bala ini. Cici, nomor kali, nek di warung, jenengan buka, kok rumah sana tutup, syaratnya cici. Wai manuk kicauan. Ngeyel, suping ngeyel. Kan warung, warung ya, kok betul warung, kok elek emang jowo gitu. Anggir sego. Pokoknya baku lontong karo baku lontong iku waduh rata ketingan dibuai lemah kuburan uji niku terima jenang wajan ya mampu sego nunggini magical ya mampu nek jari akan mau sepuh biar minimal bawa imano ocean hindari perputuh berenggolo terkuku ini gak boleh mana tua nih nek cara ulo ya ulo picis ya mana tua ulo yang paling tua tiba imano ocean di warungnya katakan wa imanuk silahkan gendilang untuk waktu gue imurek dicolong jono kan pak murah hari itu macam paham nih sing nomor kali sing di penyakit lambung mbak yuk banyune mau nyapi mulai seso sing di penyakit lambung siji nek jenengan di kopi monggo nek orang mau gonggu lambung mari cepet ngombe kopi. Ya ini aku dibantah aja ya. Iki ku mboten kopi. Ngaku lu penikmat kopi ya re. Iki jenenge campuran kopi. Lu rasanya ada serondengnya, ada beras, ada jagungnya ya re. Wong lambung pengen mari ngombe kopi murni kan. Tanpa gula. Moro nanggene ya ini kondang pati tak wai gratis kopi ini. Yo waktu yang bayar dulu. Oh, tak baik kopi gratis asli Gunung Bunga. Indonesia nomor 5 di dunia penghasil kopi terbaik. Kulo niku mugi kopi semilir kan separuh. 1.500.000 tahun mau suka ya. Kopi larang erakan ming silitil dua. Bekas silitil dua. Iya, katanya mulu kok. Rasanya gue enak era Quran. DPR orang tahu. Mokdin kondang min silitil luak. Yo, nomor kali tangi sare ngubi banyu hangat sehingga penyakit lambung. Tangi turu ngubi banyu hangat. Ojo buat campuri apapun. Nek mau kopi. Anje. Nek ini nek rano morong gue. Tak pengen tenan. Gratis ambil aku. Wong kula ngaji urung pernah tek mikir bayaran mboten nate. Separak-parak mboten nate kula mikir bayar. Sing mikir yo panitia ngopo aku dalem mikir wis ora. Kedua. Nomor kali nek waya beduk maen kates jingga. Kates sing mateng, lambungnya wedok ben apik. Hati-hati cahayu. Wong nek kabeh suntik, dadekno roda hitam di bawah kelopak mata. Nek kabeh nang mage kabeh ku BP jadine bokong gede. Iya re, Pak. Wis kondang nek aku mulane entuk dibagi loro. Nek kabeh suntik tetep wong nek guru entuk pes. Nek kondo iku. Mbok keroki nganggo arit gelas. Tetep ora iso pes kenapa ketambah bokong. Wes kok ora iso kabeh aku. Bener kok. Dulur tadi ya. Silakan toto sing ati.
wong rumut jenengan sholat apik ora sholat silahkan. Kulo mboten nate nek kaku-kaku. Ketokane wis tuwa wayahe lereng. Sholat dhuwur setengah telu kurang sak menit boleh? Boleh. Iya ayo nek biasa ra. Lagi untuk sarkaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, es asar. Sirai nonggone dhuwur, pokok awak nonggone asar. Madzhab Syafi'i entuk boleh. Sementing orang niat sengaja tinggal sholat. Wong tua-tua, nek sholat rasa berkaku-kaku. Tak cilik-cilik dulu, baru-baru geger wong tua. Wong tua nek sholat itu, cik di monggo linjeh, cekalan dijodoh. Nek lemu nek tak ini mah hapi. Wes tak pikir, wong murid ku suwek-suwek 200 sadilih. Eh, kampung. Mulane imam kene sapa? Namjid, Jono. Kita ini Jon, ngerti mami rai enak penumpang. Supi kan Jono. Nek takiyah, sing wes-wes aja sebut terus no. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Kurasa tangannya dibuka. Mung sholat kok hobi pas dari cilik melu. Menang aku ndak. Oh sing tuwa. Rata-rata wong lanang wedok gak ono. Kenapa wedok ora? Ketutupan rukok. Dulu kok tak survei. Iya anak arek dolanan apa gaweane di dolanan piye ya. Tapi sing wis ya wis. Sing durung aja bil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Tek ora perlu nanti ngene. Cukup salam. No, ini imam aja gaya. Imam mau supi rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supi, kok imam apa suwet? Imamnya durung noleh ngimo. Jono perut wo. Sing supi wis noleh ngimo. Imamnya durung noleh ngimo. Makmumi wis noleh ngimo. Salate sah mboten? Mau semini nih beto-beto itu biye kelompok ini dah rasa mesti rasa isyak deh nih tetep sholat sah salam dengan wajib salam ngiwo sunah orang oleh ngiwo lu sah ini kira-kira mikir ada penumpang dek di sini sopir ya wah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allah.
Yo mati doy kering, mana kaya. Amit, Pak Tidopik, anda nak pun berdas lagi? Nek saya untuk sejarah, silakan kau punya aqua, kau buka, ya. Mungkin pun bawa aqua dari takdir dulur. Oh, kau edipan ujungnya sombeng di sini. Melon dengan angin, ujungnya tiso itu atau sih diperik, balik barokah. Atau ya, sehingga datu yo buka. Mungkin sih nama Omat, ini keberkahan maulid dari dalil menikah. Kapan-kapan, Budi, KB, nengal sekali kalau minimal punya aqua atau minuman dari rumah gue, maka atau itu warganya jelingan. Nek Allah segera pilih paling sehat dan ibu si Allah. Ya Nabi salam alaikum. Oh,
dulur kula rukun Banjarejo ingkang hadir nggih pun sumabel ingkang hadir sekalipun ya Allah ingkang tani pinaringan hasil taninipun ingkang dagang ya Allah pinaringan laris dagangan lan usahanipun ingkang gadi pangkat pinaringan amanah ya Allah ingkang guru-guru kita tiang sepuh kita moro sepuh kita pinaringan panjang umur sehat wal afiat kula wonten santriwan santriwati putra wayahipun sedaya Allahumma ya Allah Pak Lurah saperangkatipun pinaringan panjang umur kula wonten wargalipun sami Allahumma berkah Allahumma barokah Allahumma sehat Allahumma lancar, Allahumma sukih, sukih pun dunya nipun, sukih ibadah nipun, sukih kawalasan nipun, sukih samudaya nipun, sakit kersanipun panjenengan taktif kakak kawah, temu ajeng adi-adi nipun, rejar yang PS settingan nipun, kemendalikan mas lawan, ya Allah taktif panjenipun, panjenipun, topik ya Allah, minggah nipun, dulur-dulur yang hadir, wakil peningkau majelis, Allahumma hasil ya Allah, Allahumma rzukna di dunia ziaratahum, wabil akhirati syafa'atahum, wabil jannati ru'yatahum, waburakatun la ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La mufirli. Zunubi wali wali tayya wa rahmaka marabai asyik wa rahmabun. Salallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Fatiha yang terakhir. Matang toyo-toyo nipun panjir dengan daharan-daharan panjir dengan asbabun nuzul. Ingat dahar, ingat wujud nopo kemauan sa'estu. Penyakit kita nipun angkat Allah Ta'ala. Nipun sehatakan Allah Ta'ala. Sehingga sakit yang disujud nyembah wa dengar suat dalam Allah Ta'ala. Wa hadir diruhi Nabi Allah Khidir alaihi salam ta'zim. Banyari pun ajib sokong. Ingat pun sekenap dari pun sedai Allah. Fi sehatiha. Al-Fatiha.